warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro Tani semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang tetes tebu atau molase yang digunakan untuk pertanian. Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari Kang Bro semuanya, atau ada yang sudah tahu tentang molase atau tetes tebu itu. Buat apa untuk di pertanian? Dan selain untuk di pertanian, Kang Bro, juga ini adalah sebagai salah satu makanan bakteri yang biasa digunakan untuk dipupuk organik cair. Seperti itu. Dan bisa enggak sih langsung molasenya disemprotkan kepada tanaman? Nah, nanti itu kita bahas. Karena molase itu sebetulnya kaya dengan kandungan-kandungan, baik karbon atau MgO atau protein atau daripada karbohidrat, ada terdapat di dalam kandungan daripada molase itu. Jadi Kang Bro nggak usah ragu kalau menggunakan molase, baik untuk disemprotkan langsung ataupun kita digunakan untuk secara fermentasi untuk kepada POC itu, dan juga bisa untuk digunakan untuk. Kang Bro Tani semuanya, mungkin Kang Bro ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu ya, tentang molase yang disemprotkan langsung pada tanaman di usia antara 10 hari sampai usia 20 hari. Dalam tetes tebu atau molase itu, banyak yang taunya adalah untuk minuman daripada ternak atau campuran pakan untuk para peternak atau untuk di perikanan. Dan bahkan ada yang lebih dominan lagi bahwa tetes tebu itu atau molase itu kebanyakan untuk dipupuk organik cair, yaitu sebagai makanan atau sumber makanan daripada bakteri itu sendiri yang sedang fermentasi. Itu kebanyakan menggunakan tetes tebu sebagai sumber makanannya, Kang Bro. Kali ini saya akan membahas bagaimana, apakah disemprotkan langsung pada tanaman padi itu bisa? Saya katakan bisa, Kang Bro. Dengan dosis 200 mili atau lebih, itu bisa disemprotkan baik sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Kadang para petani yang nggak tahu itu bingung ya, bagaimana untuk menyuburkan tanah itu. Kita banyak menggunakan M4 atau bakteri-bakteri lain. Kalau Kang Bro bingung, ini langsung saja bisa disemprotkan. Dan sudah banyak yang terbukti dengan menggunakan tetes tebu disemprotkan langsung, hasilnya sangat memuaskan. Baik sebelum tanam ataupun sesudah tanam, nanti Kang Bro akan lihat sendiri. Karena dalam kandungan tersebut adalah selain karbohidrat, juga karbon, unsur karbohidrat dan protein. Jadi tanaman akan cepat besar, Kang Bro, dan tanaman akan tambah subur dengan adanya pemberian molase pada tanaman padi atau tanaman yang lain. Ini bagi Kang Bro Tani yang kebingungan, gimana sih ini ada molase banyak, nah kita semprotkan saja deh. Itu jangan ragu kalau masalah itu. Kita semprotkan saja, itu nggak ada efek samping yang fatal. Andai kata pun kalau ada efek samping yang negatif. Tetapi kali ini adalah kita aduk dengan dosis 200 cc atau 200 mili, aduk di ember dengan rata, jangan dicampur dengan apapun. Kita langsung gunakan pengaplikasian, baik sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Sedang perbaikan pintu, Pak. Perbaikan pintu nih. Buat gudang ini, Pak ya. Gudang ya.
Oke, makasih Pak ya. Sekarang saya meninjau daripada gudang molase atau tetes tebu yang ada di Kabupaten Subang, Kang Bro. Ini adalah distributor yang ada di Kabupaten Subang. Ini tepatnya yang berada di Pagaden Barat, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ini stok-stok daripada molase ini sangat luar biasa. Jadi bagi para petani dan peternak dan juga perikanan dan bagi pengolahan pupuk organik, ini sebagai sumber utama adalah molase ini. Jangan ragu Anda Kang Bro, ini stoknya banyak. Kebetulan saya setelah dari sawah melihat keadaan gudang daripada tetes tebu ini. Wow, luar biasa Kang Bro. Ada yang kemasan 20 liter, kemasan 10 liter, dan juga ada yang 5 liter. Dan saya konfirmasi kepada petugas yang ada di sini, ini pengirimannya jauh-jauh, bahkan sampai ke daerah Cianjur, yaitu untuk di perikanan di daerah Cirata, juga Bandung di peternakan dan perkebunan. Kalau untuk di daerah Subang Utara adalah kebanyakan di perikanan, terutama udang dan tambak-tambak lainnya Kang Bro. Oke Kang Bro, yuk kita lihat selanjutnya.